ini dia surgaku. Lagi demen makan kiwi. Tapi kiwi dari dulu emang suka. Ini lu murah sekali loh sesinya. Nih. Ini di kemarin di papaya kan 70.000 per pack nih. Ini cuma tuh. Yang goldnya malah 75, 78. Jauh-jauh. Kok beda jauh sama yang di papaya ya? Murah banget loh ya, hampir dua kalau gitu ya. Nah, harganya selalu segini atau gimana ya? Ini busuk. Kok karena dia mau busuk ya? Hampir dua kalau gitu, murah banget loh ya. Di papaya 70.000. Yang hijau enak juga, murah dan enak. Ini tadi ambil lapis legitnya murah loh, nggak tahu enak apa enggak nih. Lagi di diskon apa gimana nih di Grand Lucky ini? Anggurnya juga murah-murah loh. Padahal galungan harusnya buah tuh mahal ya. Ini masih ada anggur di kulkas, anggurnya nggak laku. Beli buah aja deh. Ini anggur summer. Kalau beli muscat nih ya, kadang manis, kadang enggak, kadang kecutnya kecut banget gitu loh. Ini kok murah ya? Murah banget nih. Autumn Royal. Coba aja deh. Murah gak? Kok murah-murah buahnya di sini? Kita lihat impor. Kalau sayur masih ada, nggak berani sekarang beli sayur banyak-banyak karena plum. Nggak suka plum aku, nggak suka sebenarnya, nggak suka plum, nggak suka pir, nggak suka red kiwi. Loh, murah banget loh. Red kiwinya 44. Kok murah sih? Aduh, ada apa dengan Grand Lucky ini? Ini di papaya berapa ya kemarin ya? 50-an ya? Lupa aku. Murah ya. Ambil dua kalau murah. Aku itu kan kiwi mania. Karena kiwi itu vitaminnya banyak ya. Aku udah bosen nih yang blueberry masih ada numpuk di kulkas. Lagi bosen yang buah-buah impor. Nyari ini pepaya dong. Borong buah jadinya padahal nggak pengen beli buah. Buahnya masih banyak. Kalau aku pepaya pasti California dong. Ini yang agak mateng. Lo naruh papaya tuh gini loh posisinya. Jadi dia matang sempurna. Ini pisangnya gak terlalu bagus. Ada pisang raja dikit. Oh udah boleh hidup. Ini masih bagus nih. Dia kenapa gak jual utuh ya? Udah apa? Buah favoritku tuh hanya pisang, pepaya sama kiwi. Itu favorit sepanjang masa. Kalau lainnya tuh oh, ditimbang dulu. Mati. Ini pepaya ya yang ditimbang. Por suerte me la chimo, ¿eh? Ok. Pisamos.